Pemirsa, gempa magnitudo 6,6 menyebabkan warga di pinggir pantai di desa Teluk Labuan, Pandeglang, Banten kocar-kacir menyelamatkan diri. Guncangan gempa yang dirasa kuat membuat warga khawatir terjadi tsunami. Puluhan warga di pinggir pantai di desa Teluk Labuan, Pandeglang, Banten kocar-kacir menyelamatkan diri saat gempa 6,6 magnitudo mengguncang kawasan ini. Warga bergegas menjauh dari pantai lantaran khawatir terjadi tsunami. Warga mengaku guncangan gempa cukup besar sehingga kepanikan tak terhindarkan. Rasanya takut sekali, khawatir ketimpa bangunan karena saya lagi posisi lagi ngambil air wudhu di masjid. Ya. Bahkan teman saya ada yang lari nggak jadi sholat. Kondisi pantai sendiri ya menurut saya masih stabil lah, tidak ada gejala-gejala tsunami ataupun tidak ada gejala air naik gitu. Meski getaran gempa sudah tak dirasakan, namun warga memilih menjauh dari pantai lantaran takut akan adanya gempa susulan. Warga sekitar pun memilih berada di luar rumah karena khawatir tertimpa bangunan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.